Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CCTV seluruh Indonesia. Di video kali ini aku lagi bersama Mas Adit ya. Ini owner dari Traga. Owner Hibi dari Mas. Hibi. Owner Hibi. Ini dari karoseri mana Mas? Sumber Ekonomi Gondang Legi Malang. Oh, dari Sumber Ekonomi Gondang Legi Malang. Karoserinya itu sampai truk ini. Ini gosip. Adi Petro. Ini ownernya orang Sidoarjo Sam. Traganya tahun berapa Mas? Tahun 2020. Tahun 2020 berarti masih Euro 2 Mas ya? Iya. Euro 2. Pokoknya baru itu langsung masuk ke Sumber Ekonomi Gondang Legi sana langsung. Oh, baru langsung dibawa ke Sumber Ekonomi. Apa dulu ada baknya gini Mas? Gak ada bak. Ini semuanya tambahan direnov sama Sumber Ekonomi Malang Gondang Legi sana. Jadi seperti ini, gak bak. Semua variasi dari Sumber Ekonomi. Dibawa ke Sumber Ekonomi tahun berapa? 2020 itu langsung. Langsung dibawa ke Sumber Ekonomi. Yang baru itu langsung masuk ke Sumber Ekonomi. Oh iya, dulu masih zamannya pakai bumper jet bus Mas ya. Ini hidrolik Mas. Hidrolik full kanan kiri belakang depan. Hidrolik semuanya. Tapi hidroliknya manual. Oh, hidrolik manual bukan otomatis. Oh iya, ini hidrolik manual. Pengaman kanan kirinya. Ini juga hidrolik. Ini yang belakang pakai bokong semok atau Fortuner Mas ya. Fortuner. SD-nya warna putih. Habis berapa Mas di Sumber Ekonomi? Sumber Ekonomi dulu itu ini ya. Pengaman dulu aja. Pengaman ini muter itu habis 12,5. 12,5. Terus bak sekalian terpal plus tajuk ini habis 13. Berarti kurang lebih 25 ya? Nah, kurang lebih 25. Tapi belum termasuk stiker ya. Stiker diri. Stikernya di mana? Lebihnya itu 3 ribuan. Kalau stikernya itu ada di Mojokerto. Ini ada scan-nya ini. Oke. Wijaya stiker. Oh, jadi 2 bulan. Jadi 25 itu udah free terpal. Apa terpalnya beli sendiri? Sudah free terpal. Sumber Ekonomi Malang. Biasanya dipakai muat apa tuh Mas? Untuk muat madu Mas, jadi usaha utama emang madu murni ya. Oh, jadi usahanya itu madu ya Mas? Ya, di samping situ juga ada ekspedisi, Dakota Kargo sama JNT Kargo. Oh, diikutan gitu, paketan? Iya. Oh, ada ekspedisinya juga. Mas Adit ini umur berapa tuh? Apa? Umur berapa? Masih umur 27. Masih muda ternyata. Tapi anak dua Mas. Tapi anaknya udah dua. Boleh sepil interior Mas? Interior masih standar. Masih standar. Buka dulu teman. Masih standar. Jadi masih iya. Belum. Gak ada iya. Waktu Mas. Interiornya masih standar. Berubah ya. Soalnya jalan terus. Oh, jalan terus rutin Mas. Terus tiap hari. Rutenya kemana tuh? Macam-macam. Paling jauh kemana? Paling jauh ke Bandung biasanya. Jawa paling Jawa. Jauh ke Jawa Barat. Kalau luar pulau belum. Luar pulau pernah sih, tapi cuma Madura. Madura kan udah beda pulau. Iya bener. Benar juga Mas, benar. Enggak salah kok. Untuk ukuran baknya nih, naiknya dari bak sini ke atas berapa dah, Mas? 120. Oh, 120. 120 apa 130 gitu. Sekitar segitulah. Untuk ukuran terpalnya juga berapa ini? Enggak tahu aku pokoknya udah langsung dari karoserinya. Ya, dari Sumber Ekonomi udah lengkap, udah terima jadi itu ya. Pekerjaan berapa hari? 1 bulan di Sumber Ekonomi? Enggak sampai. Cuma kan ini kan aku kan pesen. Kalau di Sumber Ekonomi itu mau pesen bak truk itu udah ada ukurannya masing-masing di sana. Di sana udah ada ukuran masing-masing, mau minta yang mana tinggal pilih aja. Nanti udah tinggal
kalau udah jadi disuruh ke sana dipasang cuma satu hari. Selesai. Oh gitu mas ya? Nggak sampai satu hari, paling pagi sampai sore udah selesai, nggak sampai sehari. Oh jadi mobilnya nggak ninggal di sana? Nggak ninggal, mobilnya nggak ninggal, jadi tinggal WA aja aku. Tinggal WA, mintanya seperti ini, karena kan mobil ini kan juga jalan terus kan ya mas ya? Iya. Jadi nggak bisa kalau aku ninggal. Jadi tinggal WA ke sana, habis itu nanti kalau udah selesai di sana tinggal di WA. Pengerjaan cuma seminggu kalau nggak salah buat ininya. Pak. Buat baknya itu seminggu, habis itu aku di WA disuruh datang dipasang itu pagi sampai sore udah selesai. Langsung bisa. Oh gitu ya mas. Kalau dari sumber ekonomi itu. Iya. Kalau ke Bandung siapa yang bawa mas? Saman sendiri apa? Enggak mas. Yang biasanya anak-anak. Oh ada anak-anak. Apalagi ya mas yang dimotif ini nggak ada build up-nya lah mas. Build up-nya pecah mas. Build up-nya pecah. Pecah, belum tak ganti. Build up-nya kurang serp juga sih. Kemarin. Mau ganti gaya build up yang terbaru ya, gitu dah. Ganti gaya yang terbaru. Owner Kibi itu artinya apa dong mas? Apa? Tulisan depan ini. Queen Bee itu Queen Bee itu mas. Kan lebah ya. Ratu lebah. Oh ratu lebah. 12,5 dulu itu kurang lebih itu 13-an lah pokoknya. Itu udah sama running tag. Oh, ini ya ada running tag-nya juga. Dari sumber ekonomi juga running tag ini. Sumber ekonomi. Oh, jadi ini udah lama ya ke sumber ekonomi tahun 2020. Konsepnya udah lama. Kalau baknya ini masih baru. Udah setahunan, Mas. Oh, kalau baknya? Kalau baknya masih baru. Baru. Pakai plat nggak tahu mas ukuran berapa platnya? Kalau platnya aku nggak ngerti ya. Oh terima jadi mas ya? Terima jadi. Tapi ini tebel sih mas. Tebel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanal 6. Ini 3. Berapa mas tadi platnya 13? 13 sudah sekalian terpal. Terpal. Tajuknya udah free. Oh udah. 13 juta itu bak sama tajuk terpal. Satu paket lah intinya. Satu paket. Bak sama terpalnya. Ini muatan paling berat berapa ton biasanya? 4, Mas. Lu pernah bawa 4 ton? Pernah. Ini tambahannya itu enggak sampai sih, Mas. Paling ya 3,8 kayaknya. Bawa apa itu? Bawa madu juga. Madu, Mas. Tambahan Mas ya pirnya berarti tambahan kalau. Tambahan 2. Pirnya tambahan 2. Tambahan. Kalau nggak tambahan nggak mungkin lah, Sam. Karena nggak mungkin kuat lah. Nggak kuat. 3,8 itu berat. Kalau yang itu kan masih standar. Itu 3 ton aja nggak jalan kok. Kalau yang itu. Nggak ada niatan ganti konsep atau gimana, Mas? Nggak ada, belum ada, Mas. Sudah seneng konsep ini. Oh, masih standby di konsep ini? Masih standby di konsep ini. Kalau untuk acara kopdar yang akan datang di Malang, hadir apa nggak? Insya Allah nanti hadir, Mas. Insya Allah hadir ya? Nanti konvoy ya? Oke, jadi untuk total modifikasinya ini simple lah. Kurang lebih 25 jutaan. Apa aja sama speaker kurang lebih 30. Iya, 30. Kurang lebih 30-an. Hasilnya seperti ini. Jadi 30 juta itu hasil modifikasinya seperti ini. Mungkin sekarang beda lah, Mas. Karena biasanya kan beda tahun beda harga. Iya, soalnya kan biasanya kan bahan-bahan kan tambah naik. Ya, bahan-bahan kan harganya kemarin makin naik. Ya. Pokoknya segitu kan kemarin. Ya, intinya kalau segitu. Iya, kalau sekarang nggak ngerti. Mau tanya langsung aja ke sumber ekonomi. Di situ ada TikToknya juga sumber ekonomi. Jadi jelas mas ya. Harganya sekarang. Jangan samain hargaku yang dulu. Oke. Okay. Bahan aku nggak tahu. Sekarang sama yang dulu. Beda. Sama apa beda? Aku nggak ngerti. Langsung tanyakan ke sumber ekonomi. Oke Sam. Jadi ini baknya masih polos putih. Mungkin habis ini dikasih stiker ya. Apa? Pak, apa enggak? Apa dibiarkan enggak, putih gini? Putih polos tetap. Enggak dikasih stiker. Enggak. Kalau baknya enggak dikasih stiker, sayang. Suka yang simple-simple ya Mas. Oh yang belakang gini Mas ya pintunya? Iya. Oh jadi ini dibuka, yang ini diangkat. Diangkat. Oh kayak truk gitu ya. Beda kalau sama yang ini kan tinggal buka gitu. Oke Sam, jadi udah jelas semuanya.
untuk total modifikasinya ini pakai bumper Fortuner itu sudah satu paket dari Sumber Ekonomi. Sama kok tahunnya. Ini masih Traga Euro 2 tahun 2020. Terima kasih buat Mas Adit. Terima kasih. Sampai jumpa selalu. Lagi ya. Sampai jumpa ya Mas Oke, aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.